kalau subsidi dihapuskan, harga minyak naik, jangan cari saya. Padam ke korang. Bermula pada tengah malam, hari Isnin, 10 Jun 2024, harga diesel akan ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter. Baru kita perasan, rupanya aku ni bodoh rupanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang sudah pun termaktub, harga diesel akan naik kepada RM3.35 satu liter bermula pada tengah malam ini. Kenaikan sebanyak RM1.20 untuk setiap liter berbanding harga lama iaitu RM2.15. Dan seperti mana yang kita tahu juga, kenaikan ini hanya akan melibatkan pengguna-pengguna diesel dekat Semenanjung sahaja. Sabah Sarawak sentiasa menjadi anak emas kepada Perdana Menteri. Almaklumlah, deposit besar ke situ kan. Cumanya sedikit selingan. Anda katalah kalau harga petrol juga bakal disasarkan pada tahun ini, boleh tak rasa-rasanya kalau orang-orang Semenanjung mengekalkan harga petrol yang bersubsidi macam ini? Sebab kalau ikut alasan, diesel ini dikekalkan harganya dekat Sabah Sarawak sebab orang-orang Sabah dan Sarawak majoritinya guna kenderaan diesel, betul tak? Jadi dekat Semenanjung ini, majoritinya menggunakan kenderaan petrol. So rasa-rasanya boleh ikut kalau harga petrol kekal dekat Semenanjung ni, betul tak? Tak payah naikkan. Berbalik kepada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka bermula besok, pengguna-pengguna diesel dekat Semenanjung ini pastinya akan menggeruk kepala sebab selepas ini, kos diesel mereka akan meningkat kepada RM1.20 bagi setiap liter. Bukan sikit tahu benda tu, banyak. Banyak sangat-sangat. Dan perlu diingatkan juga, diesel ini bukanlah kenderaan yang betul-betul jimat sangat pun minyaknya. Sebaliknya, diesel ini digunakan untuk lebih torque dan juga horsepower. Bukan untuk penjimatan sangat pun kalau ikutkan. Tetapi itulah nasib tuan-tuan sekalian, para pengguna diesel dekat Semenanjung ini, mereka ini sangat-sangat dianaktirikan. Bukan tak ada tau para pengguna diesel ini merupakan anak-anak papa. Ada je, saya kenal personally ramai anak-anak papa yang menggunakan kenderaan diesel. Tetapi nak macam mana? Dah mereka sokong kan? Hadap je lah. Tetapi yang punya masalahnya, bukan sekadar yang menyokongnya kena. Yang tak sokong pun kena. Apa cerita sekarang ni kan? Tapi itulah, untuk backup keadaan, mungkin anak-anak papa akan kata, eh, kenalah saya nak budi madani. Tapi masalahnya budi madani itu bukan semua orang dapat. Dan yang keduanya, budi madani ini pun sampai sekarang tak pasti lagi mekanismenya macam mana. Dan nombor tiganya, apa syarat-syarat utama budi madani itu? Banyak benda yang pelik-pelik sebenarnya yang masih lagi belum di iron out betul-betul oleh kerajaan sebelum melaksanakan benda ini. Tengok-tengok, mereka dah laksana dah. Tetapi mekanisme untuk membantu rakyat yang terkesan akibat daripada kenaikan harga diesel ini masih lagi belum diperincikan. Kelam kabut sangat nampaknya. Dan ini membuktikan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Straits Times Singapura pada awal bulan lepas yang menyatakan harga diesel akan disasarkan subsidinya beberapa minggu selepas PRK Kuala Kubaru iaitu lebih kurang awal bulan 6, maknanya laporan itu betul. Betul tak? Jadi anda kata kalau laporan Straits Times Singapura itu betul, maka mungkinkah laporan Bloomberg dulu itu betul juga kan? Wallahualam bisawab. Cuma itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini, saya tak nak komen lebih-lebih lah sebab saya tahu rakyat tengah marah pada ketika ini. Bukan sekadar marah sebab diesel pasti menjadi semakin mahal. Tetapi mereka juga akan merasa risau mengenangkan apa akan berlaku terhadap harga barangan selepas ini. Apa impaknya? Apakah yang akan terjadi kepada end product? Apa akan jadi pada harga-harga barangan, harga barang mentah dan pelbagai lagi? Sebab kita semua tahu, semua ini diangkut dan edarkan menggunakan kenderaan diesel. Jadinya, entahlah. Kita pun tak tahu bercerita kan? Kita hadap je lah, tuan-tuan sekalian. Kita ada lebih kurang dekat 3 tahun lebih lagi sebelum kerajaan ini terpaksa ditukar dan sebagainya kan? Jadi, sementara waktu itu, kita hadap je lah. Nak macam mana? Kita ini kan mentimun. Kita menggolek pun luka. Kita digolek pun luka. Bahkan, kalau kita nak siarkan balik video-video lama yang memaparkan janji-janji mereka, mungkin kita pula akan dikenakan tindakan. Jadi, itulah dia, tuan-tuan sekalian. Inilah nasib rakyat Malaysia. Kita nak tuntut janji mereka dahulu pun dikenakan tindakan juga. Entahlah. Maka rasa-rasanya lah kan. Kenangan saya ulang. Esok nang, hari ini minyak turun. Semuanya hanya akan tinggal kenangan yang pahit yang pastinya tenggelam dalam lautan sejarah. Tetapi nak macam mana? Anak-anak papa tetap akan seronok. Walaupun mereka ini disembahi dengan air kencing yang tidak berkesudahan, mereka akan tetap bersembira. Kenapa? Kerana nombor satunya, Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri. Dan yang keduanya, kerana ini.